Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Kesihatan Tahun 2 bersama Cikgu Amy. Untuk hari ini kita akan lihat tajuk Tabiat Pemakanan Sihat, yang kita mana kita akan fokus kepada waktu makan. Tabiat waktu makan. Okey. Standard kandungan 8.1 mengamalkan amalan pemakanan sihat dan selamat mengamalkan dengan cara yang betul melalui tabiat makan dan tabiat minum. 8.1.1 menyatakan tabiat makan dan minum yang sihat melalui waktu makan dan minum yang betul dan kuantiti makanan dan minuman mengikut keperluan harian. Jadi, sudahkah kamu makan hari ini? Apa yang kamu makan tadi? Apakah makanan kegemaran kamu? Pada waktu bilakah kamu makan? Adakah kamu makan pada waktu tertentu ataupun pada bila-bila masa sahaja? Baiklah, sebelum tu mari kita lihat piramid pemakanan Malaysia. Okey, untuk piramid pemakanan Malaysia ini lebih sesuai untuk umur orang yang berumur 7 tahun ke atas. Jadi sesuailah untuk kamu. Okey, untuk piramid pemakanan Malaysia, kita perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, kemudian nasi dan biji rin 3 hingga 5 sajian sehari. Ayam, telur, daging itu protein. 2 sajian sehari, dan kita perlu hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam seperti makanan manis dan gula-gula. Okey, apa itu tabiat pemakanan? Melalui piramid makanan tadi, kita tengok pula apa itu tabiat pemakanan. Apa maksud tabiat? Okey, tabiat bermaksud kelakuan dan tingkah laku yang selalu dilakukan. Maksudnya, kita lakukan benda tu setiap hari pada benda yang sama. Contohnya ialah tabiat pemakanan, yang mana kita akan makan pada waktu makan yang tertentu. Okey, jadi waktu makan yang kita selalu makan, kita ada sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Okey, dan mungkin juga ada orang yang ada minum malam. Okay, ini ialah contoh tabiat pemakanan, yang mana kita mempunyai waktu makan yang tertentu. Setiap hari kita lakukan benda yang sama. Okay, mari kita lihat tentang waktu makan. Adakah kamu makan pada waktu yang tertentu? Okey, contoh waktu makan yang boleh kita ikut ialah sarapan pada jam 6 pagi hingga 8 pagi, boleh juga hingga 9 pagi. Kemudian kita ada minum pagi. Okey, tak semua orang ada minum pagi. Kita boleh juga minum pagi pada pukul 10 hingga 10.30. Kemudian makan tengah hari pada jam 12.30 hari hingga 2 petang. Itu ialah waktu makan tengah hari. Kemudian ada orang yang ada minum petang, iaitu pukul 4 hingga pukul 5 petang. Kemudian kita ada makan malam. Waktu makan malam ialah antara 6 petang hingga 8 malam. Okey, apakah makanan yang selalu kita makan pada waktu-waktu makan tersebut? Okey, mari kita lihat contoh menu makanan yang boleh kita makan sewaktu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Okey, waktu sarapan, contoh minum pagi yang kita boleh makan ialah nasi lemak. Kita boleh juga ambil mie goreng ataupun kita ambil cereal, Coco Crunch dengan susu. Okey, apa pun yang kita makan kena mengikut portion yang tertentu. Maksudnya kalau kita makan nasi lemak, mesti ada sayuran, mesti ada dia punya protein, ada telur dan perlu ada air lah, kita perlu makan dan minum dengan betul. Yang kedua ialah contoh menu makan tengah hari. Pada waktu makan tengah hari, kita boleh ambil nasi, sayur-sayuran dan buah-buahan berserta dengan
air. Okey, nasi mesti berada di tengah pinggan dan kita perlu lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan perlu juga ambil protein ikan, ayam, telur untuk melengkapkan kita punya sajian. Kemudian contoh untuk minum petang. Okey, kita boleh ambil kuih-kuih dan air. Okey, ambil pada bilangan yang tertentu. Jangan makan banyak sangat. Okey, untuk makan malam, menunya lebih kurang macam makan tengah hari. Kamu kena ingat kita perlu ambil makan nasi dalam kuantiti yang tertentu, satu senduk ataupun satu senduk setengah. Perlu lebihkan sayur-sayuran dan ada satu bahagian untuk protein ayam ataupun ikan atau daging, telur atau makanan laut. Okey, yang penting mesti minum air. Okey, kamu perlu makan semua jenis makanan. Okey, sayuran, nasi dan protein. Okay, untuk hidangan sihat, kita kena kurangkan makanan yang berlemak. Jadi kamu perlu lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini contoh makanan pinggan sihat. Okay, protein di sini ialah telur. Kemudian ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan jangan lupa minum air. Okay, air yang paling baik ialah air masak ataupun air kosong. Jadi kamu perlu biasakan diri kamu dengan minum air kosong. Jadi selamat mencuba untuk menghasilkan pinggan sihat. Okey, cipta pinggan sihat kamu. Okey, hias dan cipta makan, sama ada makan tengah hari, pagi ataupun makan malam. Baiklah, setakat itu sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba dan semoga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih. Bye.